Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Shafi Siri Channel. Video ni adalah video sambungan itu part 2, video yang kita orang pergi Zoo Negara, Zoo Melaka tu, maafkan saya. So, kita orang terus shoot daripada Zoo Melaka tu terus ke hotel untuk check in. So, korang nak tahu hotel apa? Kalau nak tahu hotel apa, tonton video ni sampai habis. Macam biasa, roll it. Okay, mula-mula ni aku nak bagi korang macam hint-hint sikit lah. Depan hotel tu ada gambar ni. So, cantik. Dia lukiskan pemandangan negeri Melaka, bandar negeri Melaka. Jujurnya sebenarnya aku dah lama sangat tak tidur hotel. Dah lama sangat tak berjalan kan. Sejak-sejak aku balik kampung, kan lockdown kan. Jadi, berjalan tu dah lama lah tak berjalan. So, dah ada peluang ni. Kita jalan walaupun weekday. Sebenarnya lagi bagus weekday, tak ramai orang. Tapi itulah bandar Melaka ni. Biasalah, Melaka Darul Jam. Okay, settle. So, bilik nombor berapa ni? 308. 308. Eh, dia marah ni. Tak apa, nak parking je. Nak parking je, tak apa eh. Azul, dia marah lagi. Oh, gadis-gadis. Okay, parking dia parking luar je guys. Tapi okey lah eh, parking macam ni eh. Okey. Luas tak Mi, bilik dia? Boleh lah, okey, nice. Okey, nice eh, not, bukan not bad, no choice eh. Bukan, nice. Nice, okey, kalau nice memang cantik. Ini bangunan dia, daripada belakang. So, korang dah tahu eh, sikit-sikit aku nak tunjuk nama hotel ni. So, takde yang berdekatan, jadi kena pergi yang jauh sikit. Takpelah, parking jauh-jauh sikit takpe. Ish. Ini orang nak keluar. Tak tahu, cik parking pun dah lama ni. Okay, kita dah sampai bilik. Dah sampai, dah dapat parking. Jom, kita jalan. Kita jalan jauh sikit lah, nak pergi hotelnya. Parkingnya agak jauh sikit. Ini bilik 308. Saya nak masuk bilik saya. Wah, swimming pool lah Iman. Okay, jom kita jalan ke lobby. Sikit lagi kau tahu. Sikit lagi kau tahu apa nama hotel. So, tada! Ibis Hotel. Kita dah check in My Sejahtera. So, sini dia punya lobby. Sini dia punya cafe. Cafe ke? Tingkat? Macam tu, letak 3. Oh gitu. Touch, tekan 3. So nak keluar kita kena pakai kad ni. Kena ada kad ni. Ni kad dalam ni, kad bilik. Sampai. Tadam. Iman tidur dengan Abi tau. Bilik dia, hotel dia agak besar jugalah. So, 308. Imbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk buka elektrik dia. Sup. Terus cerah bang. So, sekarang aku nak bawa korang pusing bilik ni. Okay, first kali bila kau dah masuk dalam bilik ni. Okay, macam biasa, kad letak sini, elektrik semua hidup. So, ini tandas dia. Okay. Ni cermin dia. Menarik. Ada cawan kat situ. Ada towel. Oh, ya. Yeah. Aku pun lupa bawa towel. So, dah ada towel. Okay, ni. Bila air dia. Shower. Ada cermin lagi yang besar. Bilik ada dua. Untuk honeymoon ni sesuai jugalah. Bob. Nah, ni ada punya apa tu? Extra bantal. Ada air biasa, macam biasa ada air.
Ya, TV dia besar menghadap. So malam kalau korang nak lepak-lepak baring sambil tengok TV, ni ada TV. Okay, lupa nak bagi tahu, ini connecting room, connecting room dengan sebelah, bilik sebelah. Jadi kalau kau buka ni, terus jumpa bilik sebelah. So kita tutup je lah, kita tak ada kaitan dengan orang sebelah, kita tutup je. Tepi ni setiap katil lah, katil sini ada meja kecil, yang sana pun ada juga. Ada telefon, boleh senang nak berhubung dengan pihak management. Kettle kalau kau nak basah air panas, so just panaskan je. And dah ada Nescafe apa semua ni, so memudahkan kalau kita nak minum malam-malam ni, tiba rasa nak minum. Cawan pun ada dua, sebab yelah dua katil kan, cawan ada dua. Okay, dia ada chiller, sejuk. Okay, ini dia dah bagi dia punya macam guidebook dia lah. Okay, so sekarang aku nak mandi, jumpa nanti, aku nak keluar makan. Okay geng, dah balik daripada makan and jalan-jalan sekejap dekat Bandar Raya Melaka. So saya dengan roommate kecil. Hai. Hai Iman. Hai. Okay, nak masuk tidur. Okay, kita jumpa esok. Okay, morning guys. Okay, sekarang dah pagi, so kita turun sarapan dulu, breakfast. Iman. Hai. So breakfast pagi ni dia paling suka lah, dah pandai makan pakai garfu dengan pisau. Nasihannya dia muka lapar. Nasihannya dia. Kejap tunggu mami. Mi, makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak? Ada lamb stew. Wah, lagi? Ada sosis, ada omelet. Sama lah ni. Nah, kita kena suap dia makan. Okay, birthday girl pun dah duduk. Makan apa? Nasi lemak. Lagi? Ada sausage. Korang tak ambil baked bean eh? Belum. Oh, kejap lagi. Belum ambil eh? Kejap lagi eh? Dia dah dapat pegang sausage sendiri. Terus diam. Kalau tidak, macam tu. Dahlah, kita makan dulu. Lepas tu nanti kita ke aktiviti yang seterusnya. Hello guys, sekarang aku ada dekat swimming pool. Budak-budak tengah mandi. Nampak? Itu kat situ kawasan budak-budak. Dari sini macam untuk orang dewasa pun boleh jugalah. Dekat atas tu dia ada macam baldi tau, diisi air. Bila penuh dia akan melempar, umpama koko melempar di ladang-ladang, boom, jadilah koko crunch. Situ nampak dia orang tengah mandi. Seronoknya dia suka. Seronoknya, seronoknya. Itu budak tu paling suka tu. Asal tak nampak. Nampak dia paling suka. Aku tak mandi. Diorang je mandi. Okey, air dah nak penuh, air dah nak penuh, air dah penuh. Ya. Yeah. Selain daripada swimming pool, budak-budak boleh main kat sini, ada macam mini playground jugalah. Ada gelongsor, ada. And dalam sana gym. Merang biru yang tak bertelinga, kau akan menyesal.
Woi, tersedak ke? Ha? Minum sekali apa? Senang. Cakap dah habis sini. Thank you, Daddy. Okey, bilik aku 308 dah kemas. Ni 307 dalam tengah mengemas. Ni kuaci dulu. Mia, aku rasa kan bilik 302 mesti ada ni kan? Tali gantung. Kalau 324 ada apa? Ada ni. Sukannya untukmu. Bukan. Itu lagu. Lagu kan. Zian, itu lagu kat karaoke. Masuk kan lagu tu yang keluar dekat TV ya. Bilik 324. Effie Miza duduk dalam bilik tu. 3 kuntum. Ini bunga birthday, 3 kuntum bunga ros. Ni, birthday dia. Tu lakinya. Ros Mada. Tu maklong. Ni kecil-kecil dah makan kuaci. Dia nak makan kuaci juga ni, saya ni. Okay, marilah pulang. Nah. Express check out. Letak je kunci kat sini. Tak payah pergi-pergi kat sana dah. Dia nak ambil gambar dulu. Yalah. Ucapan sikit sebelum berpisah dengan hotel. Hotel best. Hotel boleh best. Boleh check in lagi lah. Makan? Makan pun sedap. Kita rasa breakfast je tengah hari dengan apa ni, lunch dengan dinner tak rasa. Tapi rasa kan, sedap ke. Harga dia macam mana gila kat sini? Orang tak tahu lagi sebenarnya. Harga reasonable. Reasonable. Jadi, eh? Jadi untuk macam Raya Mahan boleh. Raya Mahan boleh lah. Boleh, and kalau nak rasa yang hotel selesa lah. Yang ni bukan consider hotel budget. Dia 4 bintang kan bang? 4 star. 4 star good. Harga so, reasonable. Boleh. Boleh booking through booking.com ataupun Agoda lah. Okay geng, jadi tu je lah video kita pada hari ni. Aku ingat nak buat sampai 3-4 kan. Tapi 2 part pun dah settle dah. Kekangan masa lah, terkejar-kejar itu ini. Tak sempat nak record. So, settle? Iman? Best tak? Ya je. Bye, kita jumpa di lain hari. Sure. Assalamualaikum.